Listeners, sebagai peserta Mister Keamanan, apakah cabaran dan halangan yang anda hadapi dalam usaha anda untuk mempromosikan kebudayaan kaum etnik anda kepada masyarakat dan bagaimana anda mengatasinya? Okay, terima kasih atas soalan itu. Sebagai salah seorang peserta Mister Keamanan, memang banyak cabaran yang saya hadapi. Oke, salah satu daripadanya, kebanyakan orang sekeliling kita, orang tidak peduli. So, kita kena yakinkan mereka. Itu adalah salah satu cabaran. Saya tinggal di Semenanjung sudah lebih daripada 10 tahun, dan saya dikelilingi dengan orang yang bukan sebangsa dengan kita. Dan saya ambil masa itu untuk mempromosikan atau memberi mereka tahu sedikit sebanyak tentang adat dan juga budaya kita sebagai bangsa dusun dan sebagainya. Tapi orang macam tidak paham. Jadi saya rasa itu adalah satu cabaran yang sangat besar bagi saya. Jadi cara yang saya gunakan untuk mengatasi masalah itu adalah dengan menunjukkan mereka dengan gambar-gambar pertandingan seperti Nadal, Bufazer, Tabantan, dan pada masa itu mereka akan bertanya pada saya, apa ini semua? Kenapa mereka semua pakai-pakai macam ini? Dan saya ambil peluang untuk menerangkan lebih mendalam dengan mereka. So, saya tahu minat mereka sudah timbul mengetahui pada masa itu. Sekian dan terima kasih. Iya, inilah yang peserta yang memegang nomor 28 mewakili Pulau Pinang. Dan tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia barisan top 7 finalis Bufazer Tabantan Mister Keamanan 2016. Beri tepukan yang gemuruh. Dan dipersilakan kepada semua top 7 untuk